Allah menjadikan semua orang menangis. Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani juga dibuat satu tempat berkumpul untuk menangis. Sedih. Sehingga kematiannya menyebabkan 20,000 Kristian masuk Islam. Sebab di mana? Masuk Islam. Kerana sedih. Masuk Islam. Umar bin Abdul Aziz, bila dia mati tuan-tuan, semua menangis termasuk langit menangis. Untung hujan. Kata Imam Ibn Jauzi, hujan turun bila mana meninggalnya Umar bin Abdul Aziz selama 40 hari. Dia bukan turun rebat macam tu. Penyai. Selama hampir 40 hari. Tentang sedihnya mereka tentang kematian seorang yang soleh atas muka bumi, yang tidak akan mungkin ada pengganti macam dia. Kita lihat hebat orang-orang yang memuliakan Allah, yang beradab dengan Allah, yang bagaimana Allah ganti. Orang ini semua membuang sifat-sifat kemuliaan yang ada pada dirinya untuk sandarkan kemuliaan hanya milik Allah. Kalau kata ilmu, Allah. Kaya, Allah. Berkuasa, Allah. Cantik, Allah. Semua Allah. Dia tak sebut diri dia. Kalau diri dia kata, saya cuma menumpang apa yang Allah bagi. Allah dengan kasih dan sayangnya beri pada saya hari ini. Dan sampai masa Allah tak nak ambil balik. Allah pinjamkan saya anak-anak. Allah pinjamkan saya isteri dan suami. Allah pinjamkan pada saya sedikit pangkat dan sedikit harta. Dan sampai masa saya akan tinggalkan semuanya di belakang saya. Bertemu dengan Allah tanpa seorang benang pun. Bertemu dengan Allah dalam keadaan saya tidak punya apa-apa termasuk nama saya. Tak ada apa-apa saya bawa. Bawa satu jiwa. Bawa satu pakaian yang saya tak pernah fikir saya akan pakai kafan. Tak ada pun atas dunia ni orang fikir kain kafan itu pakaian. Kalau tidak ramai datang masjid pakai kain kafan. Kalau ia pakaian, ia bukan pakaian. Ia bukan pakaian yang kita nak pakai. Ia orang Kristian di selewengan agama ni bila mati dia pakai kuk. Apa Kristian mati pakai kuk? Pakai kasut, pakai jam tangan. Nak tengok waktu dalam kubur, kubur apa? Orang pakai bedok sekian-sekian. Orang Buddha pun sama. Dia pakai pakaian sekian-sekian. Kata mereka masih lagi berlarang-larang untuk hidup di dunia. Benar kata Allah, mereka nak balik ke dunia. Buktinya mereka buat macam tu. Dan bila Allah Ta'ala kata orang kafir nanti masuk kubur, dia kata Rabbir ji'un, ya Allah pulangkan kau balik ke dunia. Kata kita pun ya, Allah kata itu ucapan mereka dalam kubur. Tapi bila kita lihat secara mata kasar kita, benar, mereka sudah buat macam tu. Bila mana mereka mati dia pakai kakuk, kasut, jam, bermakna mereka seperti nak kembali balik. Dan Allah tidak inginkan. Mereka seperti bersedia untuk balik semula dengan pakaian macam tu. Allah tidak inginkan. Kita orang beriman tak pakai pakaian yang nak kembali. Tapi kita pakai pakaian nak kembali pada Allah. Kain kafan. Kita tak pakai sesuatu pun yang pernah kita pakai. Pakai itu tak pernah kita cita-citakan. Tak pernah ada orang Islam yang pakai sebelum mereka mati. Tak ada orang. Kerana kain kafan itu bukan kita pakai, kita dipakaikan.